Bu Sri ini kan kebetulan tadi saya barusan tanya, beliau ini berjualan apa namanya mie ayam sehari habis 2 kilo, 2 kilo itu sama dengan 36 porsi. Salah satu, tapi mie ayamnya Ibu Sri ini yakin enak nggak? Gak tidak pertanyakan. Ada yang pernah nyoba mie ayamnya Ibu Sri? Pak Min, Pak Min? Belum. Pak Minto Lau. Udah ada yang pernah coba? Belum. Bungkusin. Itu satu, dua, tiga. Nah. Nah ini Ibu, inilah kesempatannya Ibu untuk berpromosi kepada ibu-ibu yang ada di sini. Gini aja, satu porsinya berapa? Kalau mie ayam biasa 13.000, mie ayam bakso 16.000, mie ayam ceker bakso 19.000. Hidup ceker! Hidup ceker! Ini aja Ibu. Tadi kan nanti 13, 16, 19. Eh gini aja Ibu, teman saya Mbak Amalia, saya minta tolong kita bantu promosi Ibu Sri. Saya mau beli katakan 200 porsi bisa gak? Kalau mau saat ini gak bisa? Oke. Bisa. Bisa gak besok sama Nusa katakanlah 100-100 dibagikan ke bapak ibu yang ada di sini. Nanti saya bantu buat promosi biar bapak ini, tadi kalau saya lihat kan yang nyoba kayaknya baru sedikit di sini. Biar pada nyoba, biar bapak Ibu Sri ini bisa mempromosikan ayamnya. Saya beli 200, 100 dibagi besok, 100-nya lagi dibagi Lusa. Biar pada nyoba, nah nanti dilihat efeknya sehabis itu ibu bisa jualannya lebih baik apa enggak. Ya, tapi harus dibagikan loh ya. Ya. Nah, terus mengenai yang KDRT tadi, kami punya aktivis itu kebetulan juga lagi sedang nyalek, namanya Mbak Imelda. Nanti kami akan kasih nomornya beliau, karena beliau yang selalu berhubungan dengan apa namanya KDRT, karena beliau kebetulan adalah aktivis perempuan dan anak. Nanti saya kasih komunikasi sama beliau biar semuanya cepat dan ini kayaknya punya nggak ya nomornya ya, nanti dibagi. Ini kita deal dulu. Udah? Enggak, yang 13 aja biar pada nyoba lebih banyak. 13 kan?